Meminimalisir persebaran virus COVID-19, anggota Satgas melaksanakan kegiatan penyemprotan di rumah warga, lokasi pelaksanaan TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga lokasi pelaksanaan TMMD 111, Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Prada Parlin Saputra berharap bersama Prada Muhammad Sahyunan Pasaribu mengelilingi Desa Siuhom sambil menyemprotkan disinfektan di setiap rumah-rumah tanpa mengenal lelah. Pada Kodim 0, 0212 TAPSEL atas program MMD K111 yang melaksanakan penyemprotan desain pektan. Semoga program TMMD K111 yang dilaksanakan Kodim 0212 Tafsel berjalan dengan lancar. Amin. Tak hanya penyemprotan saja, anggota Satgas TMMD 111 juga membagi-bagikan masker secara gratis kepada warga desa Sihom, sambil memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan prokes yang benar. Tim Liputan, Bandung TV